الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani allahu taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan penonton yang berbahagia. Pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas tentang uh, firman Allah azza wa jalla yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Itu di dalam surah at-tahrim ayat yang ketiga. Al-alimu al-khabir. Bahwa Allah itu adalah maha al-alim. Allahu Azza wa Jalla adalah maha mengetahui. Al-khabir maha teliti. Jadi uh, kata asyik Muhammad bin Salih al-Uthaybin rahimahullah. Al-alim. Uh, dia apa namanya ini. Uh, terkait dengan ilmu Allahu Azza wa Jalla yang meliputi segala hal. Meliputi segala hal baik yang zahir maupun batin begitu sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza apapun itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza kemudian ya datang berikutnya yaitu nama Allah Azza wa sekaligus, juga sifatnya al khabir yang artinya adalah kalau kita apakan maha teliti ya tapi maknanya di sini adalah zat yang mengetahui perkara-perkara bawal tinil umur itu perkara-perkara yang tersembunyi jadi sebenarnya al alim al khabir ini apa ya satu sifat yang uh, dia ini pengkhususan gitu pengkhususan ya jadi uh, bukankah al alim dialah al khabir iya al khabir dia juga yang alim tapi ketika disebutkan al khabir ini menunjukkan sebuah pengkhususan lebih dalam lagi sama seperti yang disampaikan oleh Syekh uh, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam ayat Uh, Allah azza wajalla yang terdapat dalam surah Al-Qadar ayat yang keempat tanazzalul malaikat warruhu fiha turunlah para malaikat dan ruh di malam itu yaitu malam Lailatul Qadar itu apa maksud ruh di sini yaitu Jibril alaihissalam bukankah malaikat Jibril bagian dari malaikat iya kan udah disebutkan tadi tanazzalul malaikat turunlah para malaikat cukup dong kan Jibril bagian dari malaikat tapi tidak. Allah wa Jalla mengatakan waruh juga ruh, waruh fiha dan ruh juga di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Jibril ini memiliki kemuliaan dan kekhususan yang uh, sangat tinggi di hadapan Allah wa Jalla. memiliki kedudukan yang yang mulia di hadapan Allah wa Jalla. sehingga udahlah disebut dia malaikat, ya bukankah dia bagian dari malaikat? Iya, tapi disebutkan secara khusus lagi. Ah, jadi ini semacam apa ya penegasan bahwa begitulah Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang kuat di sisi Allah SWT. Jadi ini ini adalah penguatan ya dan apa namanya ini sifat yang menguatkan ya yang sebelumnya. Dan ini sebenarnya kalau kita cukupkan saja pun kalau Allah Subhanahu wa yang menghendaki Tanazzalul malaikat ya sudah termasuk Jibril lah di situ kan. Bahkan Jibril kan raisul malaikah gitu, ketuanya para malaikat gitu kan. Dan dia merupakan asyraful malaikah sebaik-baik malaikat Jibril alaihissalam. salam. begitu. Tapi tetap saja disebut lagi ini sebagai menentukan pengkhususan dan uh, penguatan begitu. Jadi al alim udahlah dia al alim al khobir lagi. Ah gitu ya. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan uh, terakhir waktu itu kita bahas sedikit ya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu dalam surah sabah dalam surah Al-An'am, dalam surah paltir dalam surah at-talak tapi qadarullah waktu itu waktu kita habis tidak bisa kita menjelaskan meskipun waktu itu hanya sedikit hanya kita bisa uh, menjelaskan tentang uh, apa yang membacakan maksud saya ayat-ayat Allah wajah wa ini. Oleh karena itu para pemirsa, uh, salam tipi yang berbahagia. Kali ini kita akan uh, melanjutkan ya uh, firman Allah wajah yang sudah kita janjikan tadi ada ada surah Sabak, kemudian ada surah Al-An'am, kemudian surah Fatir dan surah At-Talaq. Baik. Ikhwati fillah a'azani Allahu a'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu dan firman Allah Azza wa Jalla dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidatu Al-Wasithiyah. Sedangkan yang kitab di hadapan kita ini syarah syarah dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma ardi wa ma yakhruju minha wa ma minas samai wa ma ya'ruju fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi wa ma yakhruju minha dan apa yang keluar dari perut bumi wa ma yanzilu minas sama dan apa yang turun dari langit wa ma ya'ruju fiha dan apa yang masuk ke dalam langit. Allah tahu. Itu terdapat dalam surah Saba ayat yang kedua. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah, Segala perbendaharaan-perbendaharaan gaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ya'lamu fil barri wal bahri dan Allah tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur yang jatuh, kecuali Allah tahu di mana jatuhnya, kenapa dia jatuh, berapa yang jatuh, tidak ada pula satu biji di dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula yang basah, dan tidak ada yang kering, dan daunan tersebut semuanya kecuali dalam kitab yang nyata. Artinya adalah lauhul mahfuz sudah dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa ma illa bil ilmi tidak adalah wanita-wanita ya betina-betina wanita-wanita yang hamil ya dan tidak pula melahirkan kecuali dengan ilmu Allah, kecuali dengan pengetahuan Allah. Allah tahu ya dia hamil, Allah tahu kapan dia akan melahirkan. Dalam surah Fatir ayat 11 wa dan firman Allah litalamu anna Allah ala kulli syai'in qadir agar kalian mengetahui bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa wa anna Allah qad ahata kulli syai'in ilma dan sesungguhnya Allah azza jalla telah meliputi segala sesuatu itu ilmunya dan bahwasanya ilmu Allah azza jalla telah meliputi segala sesuatu artinya Allah tahu nggak ada yang tersembunyi dari sisi Allah azza jalla dalam surah at talaq ayat yang ke-12 asharahu syarahnya. Hadhihi ayatu fi tafsil sifatil ilmi. Inilah ayat-ayat ayat ini menjelaskan tentang ya, sifat ilmu bagi Allah. Jadi ayat ini dalam Sabah, ayat 2, Al-An'am 59, Fatir 11, at ayat 4. Ini ya, ini ini bukan berarti hanya empat ini aja banyak ayat lain, tapi uh, Syekhul Islam Ibnu rahimahullah membawakan ini sebagai sampel, sebagai contoh saja menjelaskan tentang Uh, sifat ilmu bagi Allah Azza wa ala. Bagaimana ilmu Allah Azza wa tersebut? Ya, bagaimana tentang ilmu Allah Azza wa tersebut? Baik. Kita lihat syarahnya. Jadi asyarahu As hadil ayatu fi tafsil sifatil ilmi. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang sifat ilmu. Baik. Al ayah al ula qauluhu. Ayat yang pertama tentu dalam surah Sabak tadi ayat yang kedua. Qauluhu ta'ala ya'lamu ma fil ardi. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa minha dan apa yang keluar dari bumi. Wa mayanzilu minas sama dan apa yang turun dari langit. Wa mayarruju fiha dan apa yang masuk. Apa yang apa yang masuk, apa yang naik ya, apa yang naik dan apa yang masuk. Apa yang turun ada apa yang naik. Hada tafsirun lima sabaka min umumi ilmihi ta'ala ini merupakan rincian terhadap apa yang terdahulu dari uh, keluasan ilmu Allah SWT. Jadi Allah SWT tahu apa yang masuk dari ke bumi, apa yang keluar, apa yang turun dari langit dan apa yang masuk atau apa yang apa yang uh, naik begitu. Allah Ta'ala tahu. Tahu semuanya. Baik. Ma ismu mausulin. Ma itu isim mausul yufidul umum. Jadi kan ya'lamu ma. itu ma di sini isim mausul yang faedahnya katanya keumuman. Ya, ya yufidul am. Ya, yufidul umum itu berfaedah umum dia. Ismu mausul yufidul umum. Berpaedah umum. kullu ma yaliju fil Ya. Semua yang masuk ke dalam bumi. Seperti apa? Misulul matar. Seperti hujan. Hujan kan masuk dia kan. Merembes. Ke, masuk dia ke dalam bumi. Allah tahu. Berapa ukurannya. Berapa banyak. Misulul matar. <tuh> wal hubbi. Ya. Uh, apa namanya ini? Uh, wal hubbi. Wal habbi ya. Habbi itu artinya biji-bijian. Bukan hubbi ya wal habi, itu biji-bijian ya. Ya kan petani kalau nanam, nanam jagung, ya. Kemudian nanam apa yang biji ditanamnya? Nanam kacang, ya kan? Nanam kalau padi enggak ya, padi disemai juga memang, tapi kan akhirnya juga di apa gitu. Tapi yang memang langsung dia bijinya kan kacang-kacangan, umpamanya. Itu ditanam langsung bijinya. Ya termasuk jagung, kan ditanam langsung bijinya. Ah gitu. Termasuk kentang, kentang kan bijinya yang ditanam, buahnya itu kan. Ah begitu. Allah Azza wa Jalla tahu itu. Ya, 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 Kullu ma ya, yaliju fil ardi mislul matari wal habbi yubadiru yubadiru fil ardi wal mauta wal dud wal namli wa ghairiha. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi seperti hujan, biji-bijian, wal habbi ya. Yubadaru yang ditanam. Yubadaru yang ditanam fil ardi bumi. Wal mauta dan orang-orang yang wafat orang wafat kan kalau kaum muslimin kan ditanam. Ya mungkin ada juga kaum-kaum yang lain Nasrani saya kira juga ditanam gitu kan. Tapi ada juga yang dibakar gitu kan. Ada tapi yang kaum muslimin terutama itu kan di, 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 di apa di, 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 apa namanya ini eh, Dikubumikan atau di, di apa namanya dikuburkan gitu ya. Wadud dan ulat-ulat, wanamli dan juga apa namanya ini semut, wagairiha dan yang lain-lain. Ini kan semua kalau mati kan ditanam. Ah begitu. Allah tahu apa yang dia masuk ke dalam perut bumi itu. Wa ma yakhruju dan Allah juga tahu apa yang keluar dari perut bumi. Ya, kalma seperti air. Kan air ya, keluar dari bumi. Air apalagi air air mancur gitu kan atau mata air gitu, keluar dari bumi. Allah tahu itu. Wa zuru' Wa itu pertanian-pertanian ya. yang ditanam oleh para petani, Allah tahu apa saja yang ditanam di sana dan apa yang keluar ya banyak kan ditanam oleh para petani pisang ya buah apa saja wa ma'asybah dan yang lain-lain lagi yang keluar kan kan sini semua keluar ini kalau tumbuh ya berkembang ya Allah tahu semuanya wa mayyanzuluna sama' dan apa yang turun dari langit mistrul matar kalau kalau tadi hujan itu masuk ke bumi Allah tahu kalau dari langit juga hujan tapi turunnya itu Allah tahu ya wal dan wahyi wal malaikati misal malaikat kan para malaikat juga turun ke bumi wa amrillahi azza wajalla dan perintah-perintah Allah azza wa <'till> tahu semuanya Allah azza wa jalla wa ma ya'ruju fiha <tipun> dan apa yang naik ke dalam langit tersebut kala amali salihah seperti amal-amal saleh wal malaikati dan malaikat wal <tipun> arwah dan ruh-ruh wa doa dan doa-doa iya kan jadi semua amal saleh kan diangkat ke Allah kemudian malaikat juga naik ke langit wal arwah dan ruh ruh jadi ruh ruh ini nggak ada gentayangan nggak ada ini ini jin yang nokoh nokohi yang kita tertipu saja di semua jin oh itu lagi kerasukan itu datang roh mamanya ayahnya kakeknya enggak itu jin itu itu jin maka di ruqyah syar'iyah di ruqiyah, berarti kan dibacakan ayat ayat Allah swt maka jin itu akan keluar ya itu nggak ada ruh ruh itu ruh itu genggaman Allah nggak boleh sembarangan pulang kampung apa segala macam nggak ada itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa keluar. Ya kalau gitu enak kali lah dia. Bebas enggak dipenjara. kan gitu. Itu semuanya enggak ada yang boleh keluar Semuanya di di apa namanya di hadapan Allah Subhanahu wa di genggaman Allah Subhanahu ada yang memang uh, tergantung ya ruh, ruh siapa dia kalau orang-orang syahid mereka akan uh, seperti burung ya berterbangan di di surga dan seterusnya seterusnya gitu. Jadi tidak ada yang bebas berkeliaran enggak. Ruh itu diangkat ke langit Allah SWT. Kita tahu roh orang yang beriman ketika dia wafat kan malaikat maut dan rombongannya kan akan mendekat. Ya, dan akan mendekat dan cuma dia yang tahu yang orang akan meninggal itu dan mereka sudah membawa kapan dari sorga dan wangian dari sorga. Ketika ruhnya dicabut, karena ruh itu dicabut dari mana? Ruh itu dicabut dari kaki. Dari kaki ditarik gitu sampai nanti ke kepala. Dan akhirnya pun mata kan ikut kata Nabi SAW Ida ida tapi basar. Kalau roh dicabut maka mata ngikut gitu. Makanya sunnah kita untuk menutup mata karena sebagian mata itu tebal ala. Karena terakhir roh itu keluar dari situ. Lalu diangkat ke langit. Ya, makanya para malaikat akan mencium bau bau wangi sekali roh ini. Ini roh siapa? Oh ini roh si bulan, roh si bulan. sampai nanti di hadapan Allah SWT, lalu Allah suruh turun dikembalikan ke jasadnya kembali. Roh orang yang buruk juga demikian. Ya, dicabut dengan kuat ya kemudian diangkat ke langit ya dan baunya sangat menyengat dan para malaikat pun jijik ya nggak tahan ruh yang seperti ini ya oleh karena itu ikhwati fillah a'azzani taala wa iyyakum jami'an Allah azza maha mengetahui apa yang masuk ke dalam buminya dan apa yang naik ke dalam langitnya ikhwati fillah a'azzani taala wa iyyakum jami'an Qal, wahuna qal, dan di sini Allah SWT mengatakan wama yarujufiha dan apa yang naik ke dalamnya ya faada alfi faada alfiilubifi faada maka piil ini bisa bermutaan di dia mutaadi artinya dia butuh apa ya piil dalam grammar bahasa Arab ada istilahnya ada fi'il, ada fa'il ada maful gitu ya ada piil ada fa'il ada maful nah dia ini katanya ya yang ini ya rujuk ini ikhwati fillah, dia ini apa namanya ini bermutaadi dengan dengan huruf nanti selengkapnya akan kita sampaikan setelah yang satu ini yang mana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim <Sihabat> Ikhwati fillah. ta'ala. jami'an. Jadi wa ma ya'ruju piha. Dan apa yang. Eh, apa namanya ini. Apa yang naik ke dalam langit. fi'il. Maka fi'il ini bermuta'addi. Artinya dia butuh maf'ul. Gitu ya. Butuh maf'ulnya. Kan kita katakan tadi. Ada fi, ada fa, ada fi'il. Ada fa'il. Ada maf'ul. Tiga dia. Ada fi'il. Ada fa'il. Ya, ada maf'ul, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, di sini dia ini bermuta adi, artinya ada maqfullum bihi-nya menggunakan huruf pi, yaitu huruf jar. Ah, begitu. Ini grammar bahasa Arab saja bahwa memang ya roju piha. Jadi piha ini sebagai sebagai apa namanya ini sebagai uh, uh, jumlah ya jar majrur tapi dianggap dia sebagai pi mahalin nasbi dia di tempat nasab, yaitu uh, seharusnya dia maf'ulun bihi posisinya. Tetapi intinya bahwa di sini ya ruju ini dia bisa dia mendapatkan mafulnya ataupun objeknya karena menggunakan dibantu dengan huruf jar ini. Ya, ini terdapat dalam surah apa tadi uh, uh sabak ya dalam surah sabak. Dalam surah al ma'arij Allah SWT katakan ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi naiklah para malaikat dan ruh kepadanya. Ruh di sini maksudnya malaikat jibril. Ya pada dan di dalam surat uh, surah al-ma'arij ini Allah wajah ya menggunakan kata-kata Ila Jadi kalau tadi kan fiha pakai fi. Kalau di sini takarujul malah ikatuaruhu ilaihi pakai ilah. Ini uh, apa namanya ini uh, sejatinya demikian hadah aslu inilah pada asalnya. Jadi intinya ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin al Sejatinya pasangannya Ya'ruju itu pakai ilah gitu. Ya'ruju ilah gitu. Tapi di sini kan Allah SWT dalam surah Sabah ini. Ya, wa ma ya'ruju pakai fiha. Dalam surah Ma'arij betul pasangannya udah tepat. Di sini tadi. Ta'rujul malaikatu warruh ilah. ini asalnya. Tetapi Allah SWT menggunakan dalam surah Sabah ini pakai fiha. Apa rahasianya? Ini mau dibongkar itu sebenarnya gitu kan. Karena memang pasangan asalnya. Kalau dia ta'ruju itu pakai ilah. Tapi kan di sini nggak pakai ilah dia. Bukan wa ya aruju ilaiha, tapi wa ma ya aruju fiha gitu. Kenapa pakai fiha? Kita lihat. Pama wajhu kaunihi uddiya bi fi. Ya, pama wajhu kaunihi uddiya bi fi, maka apa sisi ya keadaan si ya aruju ini dimutaadikan dia dengan fi gitu. Artinya Kenapa kok Uh, yang dianggap objeknya itu menggunakan fi, mestinya pakai ilah, gitu. Apa rahasianya? Ah, ya. Yeah. Kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yang aruju fiha asalnya adalah yang ilaiha, kan gitu. Kenapa pakai fi? Apa rahasianya di balik ini? Fal jawab jawabnya. basrah, basrati wal kufati, fi ulama lughah, ulama bahasa, khususnya dari negeri kupah dan negeri basrah itu berbeda pendapat dalam perkara ini. Faqala Nuhadul Basrah, maka para ahli Nahu, ya, ahli bahasa dari negeri Basrah mengatakan, Innal fi'la yudhammanu makna yatala'am ma'al harfi. Sesungguhnya fi'il itu diinkludkan atau dimasukkan kepadanya makna yang cocok bersama huruf. Kata mereka, kata ulama Basrah, bahwa satu fi'il itu apa namanya idoman di, di, di apa namanya diinkludkan dimasukkan ke dalamnya satu makna yang cocok dengan satu huruf ya wakal nuhatul sementara ulama nahu kufah mengatakan Bal, balil huruf yudam makna ya bahkan huruflah yang di yang dimasukkan kepadanya makna yang sesuai dengan piil jadi ada perbedaan pendapat gitu ya ada perbedaan pendapat jadi ini menarik sebenarnya kalau kita uh, ingin berdalam-dalam terkait dengan bahasa ini luar biasa sebenarnya karena memang Al Qur'an itu bukan saja dari sisi uh, dari sisi balagohnya tapi juga dari sisi apa ya maknanya pemilihan katanya, redaksinya ini nggak nggak sembarangan gitu nggak asal gitu masya Allah jadi luar biasa Firman Allah Jalla ini. Kalau kita tadaburi tentunya dengan sebentar-bentar tadabur ya. Jadi ahlu kupah, Ahlul albasalam maksud saya itu mengatakan bahwa satu piil dimasukkan kepadanya satu makna yang cocok dengan huruf, gitu. Yang cocok dengan huruf. Jadi menurut mereka huruf itu yang mengikut ke piil, gitu. Huruf yang mengikut ke piil. Sementara ulama kupah mengatakan tidak. Huruf dimasukkan kepadanya makna yang cocok bersama piil. Jadi piilnya yang ngikut ke huruf gitu. Jadi ini ada ada semacam perbedaan gitu kan. Apapun itu kita lihat saja selanjutnya faal faala rayi al awal maka berdasarkan pendapat yang pertama yaitu pendapat pertama apa? Pendapat pertama yang mengatakan bahwa piil itu dimasukkan kepadanya makna makna yang cocok dengan huruf. Ya, makna yang cocok satu piil yang dimasukkan ke dalam piil itu satu makna yang cocok dengan huruf kan gitu. Apa itu? Yang aruju fiha. Yaitu kata Allah, uh, firman Allah SWT. Ya qawluhu adalah firman Allah SWT. Ya aruju fiha mudammanan ma'na yadkhul. Maka itu sudah dimaknai. Ya, itu sudah masuk, sudah menginternal dia. Sudah menginternalisasi gitu ya. Sudah sudah include di dalamnya makna yadkhul gitu. Jadi ya'ruju fiha. Saya, saya tadi sebenarnya mengartikan di awal kan masuk gitu. Sebenarnya juga bisa diartikan masuk dalam sini ya ya arujufiha artinya memang naik ya tapi kalau kita lihat ya arujufiha pasangannya ya arujufiha maka sesungguhnya sudah dimasukkan makna ya ah gitu jadi karena memang ya arujuni pasangannya sebenarnya adalah ila gitu tapi ketika dimasukkan ya arujufiha berarti sudah terkandung di dalam piha itu maknanya ya sudah ya'ruju, ya aruju ya'dukul. naik dan masuk ah gitu kira-kira ya jadi ini luar biasa sebenarnya ikhwatil filah azza taala wa iyyakum jamian faisirul makna maka jadilah maknanya wahai yang aruju fayadahul fiha maka apa yang naik ke langit fayadahul fiha maka naik masuklah dia ke dalam langit tersebut ah itu dia itu berdasarkan makna yang pertama tadi kan yang mereka katakan oleh ulama Basrah bahwa piil itu dimaknaik di, dimasukkan kepadanya suatu makna yang cocok dengan huruf ah gitu jadi ya ruju sudah include di dalamnya makna yadkhul. apa yang naik ke langit dan apa yang masuk ke dalamnya ah demikian ya wa maka berdasarkan ini yaqulu fil ayat dalalatun ala ini ala urujin wa maka berdasarkan ini maka ayat ini menjadi petunjuk atas dua perkara apa ala urujin wa yaitu naik dan masuk. Jadi kalau kita sudah katakan wa ma fiha di mana ya apa? naik dan masuk. Apa yang naik ke langit dan masuk ke dalam ke dalam langit. Taib. Wa amma ala adapun pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa huruf sudah di, sudah dimasukkan ke dalamnya, sudah dikandung di dalamnya makna yang cocok dengan fiil. Ah, kan gitu. Maka berdasarkan ini fi bi makna ila, maka bi tadi itu ya'ruju fiha maknanya ilah. Karena kan dikatakan huruf itu dimaknai kepada piil gitu ya. Wa yakunu tanawub huruf. Maka ini termasuk bagian dari apa namanya? tanawub yaitu pergantian di antara huruf, pergantian makna. Itu enggak masalah dalam bahasa Arab apa namanya ini? tidak ada masalah di situ tanawub antara hurufnya. ya. Fiha di ila gitu itu biasa saja gitu ya. Walihada, lakin, ya, lakin ala hadal kaul berdasarkan pendapat yang kedua ini bahwa ya rujufiha fiha maknanya ya ruju ilaiha, gitu kan? Berdasarkan pendapat ini, la tajid an nafil ayat imaan dan jadi dan maka engkau, tidak akan mendapatkan makna yang baru dalam ayat ini biasa-biasa saja berarti. Kalau ya arujuh fiha di makna ya ilaiha biasa saja. Ya, ila ikhtilafu lafzi ila ila lafzi dan tidak ada di situ perbedaan, tidak ada di dalamnya kecuali hanya perbedaan lafaz ila ke dalam lapas fi. Jadi sebatas perbedaan lapas saja berarti kalau kita maknai ya ruju fiha maknanya adalah ya ruju ilaiha gitu. Enggak enggak ada satu makna yang baru di situ dan itu juga hanya pergantian aja deh, pergantian dari kata fi kepada ila gitu. Enggak ada sesuatu yang baru. Walihada oleh karena itu kan al al awal as sahha oleh karena itu pendapat pertama yang lebih sahih. Apa pendapat pertama? Bahwa piil dimaknai, ya, dimasukkan ke dalam satu makna yang cocok dengan huruf. Ah gitu. Ya ruju fiha berarti ya dahulu Yang ruju wa ya, ya dahulu itu maknanya. Ini pendapat yang lebih kuat kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Wa huwa an nudammina al fi'la ma'na yatanasab ma al harfi. Bahwa fi'il itu dimaknai atau fi'il itu dikandung ke dalam fi'il ini satu makna. Ya, fi'il ini mengandung ya kita menginkludkan kita sudah memasukkan ke dalam fi'il ini satu makna yang cocok dengan huruf. Apa dengan huruf pi apa cocoknya? Ya dakhul. Makanya ya rujuk pihak artinya naik dan masuk. Ah gitu. Jadi pendapat yang uh, lebih dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih dan beliau merojihkan bahwa pendapat yang pertama ini lebih 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 kuat. Kenapa? Karena dia mendatangkan makna yang baru dan ini tentu uh, luar biasa ya dan ini menguatkan tentunya. Jadi kalau kita katakan fiha maknanya ilah berarti biasa aja dong nggak ada masalah di situ gitu kan. Itu hanya per, per tanawub saja itu artinya pergantian makna huruf. Sebenarnya enggak, enggak demikian ya kata Asyik. Pemilihan kata ya rujuk fiha itu tidak hanya sembarangan diletakkan gitu aja. Ada makna yang terkandung di dalamnya bahwa ya rujuk fiha artinya yang naik ke dalam langit, yang kena, yang naik ke langit, wa ma yad fiha dan juga yang masuk. Masya Allah. Ikhwati fillah Allahu, ta'ala wa iyakum jami'an. Walihada, dan dalam perkara ini ada bandingannya dalam bahasa Arab. Artinya Syekh Muhammad bin ingin menjelaskan lebih dalam lagi dan sekiranya ini penting ya. Mudah-mudahan para pemirsa Salam TV bersabar ya untuk mengikuti kajian ini. Jadi kata beliau ada bandingan dalam masalah piil ini. Ya, dalam perkara yang kita sebutkan tadi bahwa makna ya pihak, maknanya naik dan masuk, ternyata ada makna bandingannya yang semakna ataupun Uh, yang dekat dengan perkara seperti ini. Kita lihat qala Allah taala Allah azza wajalla berfirman, ayna yashrabu biha ibadullah, mata air yang minum ya, para hamba Allah azza wajalla darinya. Kan di sini Allah azza wajalla katakan ayna yashrabu biha, pakai biha. Enggak yashrabu minha kan? Ah uh, gitu kan kita lihat ya. Ayna dalam surah Al-Insan ayat yang ke-6. Dalam surah Al-Insan ayat yang ke-6 ainai biha ibadullah. mata air yang dengannya para hamba Allah meminum darinya ah gitu kan bagaimana kok pakai kenapa enggak ainai yashrabu, yashrabu minha ibadullah kenapa pakai biha kita lihat walain minha mata air itu diminum darinya bihi inak dan yang eh, yang diminum dengannya adalah bejana artinya alat untuk digunakan ya Uh, untuk meminum itu kan bukan mata airnya langsung ke mulut, kan enggak? Justru pakai apa ya? Pakai bejana, iya kan? Tapi di sini lihat, aina yusrobu biha, ah gitu kan? Walain yusrobbin minha dan mata air itu diminum darinya. Walaid bihi alina, tapi yang yang di, diminumkan dengannya itu bejana, kan pakai bejana, pakai cangkir kayak pakai mangkok, gitu kan? Itu gayung, Fa ala ahlil kupah, maka pendapat ahli kupah kalau kita lihat ahli kupah tadi mengatakan bahwa eh, apa namanya nih mereka mengatakan eh, ada huruf itu diganti saja dengan makna yang lain seperti tadi pi maknanya ila sama gitu kan berdasarkan pendapat mereka ini bagaimana nakulu maka kita katakan ya biha ba bi makna min maka ba di sini maknanya min ya minha <tuk tangan> jadi aina yashrabu minha ibadallah mata air yang diminumkan darinya atau diminum darinya hamba-hamba Allah. Ya. Aina yashrabu biha Mata air yang minum darinya hamba-hamba Allah. Itu kalau menurut pendapat kupah. Jadi bi diganti dengan min. Ah gitu. Wa ala ra'i ahli basrah berdasarkan pendapat uh, ulama basrah yudhammanu al-fi'lu. Yudhammanu al-fi'lu. Di dikandungkan fi'il yashrabu makna yatala'am dikandungkan ke dalam pi itu satu makna yang cocok bersama dengan huruf ba. dan yang cocok dengan dan yang cocok dengan makna huruf ba itu apa? Waladhi dan yang cocok yang sesuai ya bersama huruf ba itu yurwa. Apa yurwa? Artinya puas. Ya, puas gitu. Ya. Tidak dahaga lagi. Yurwa. Wa ma'lumun dan nyata annahu laraya ba'da syurbin dan jelas sekali bahwa tidak ada lagi bahwa tidak ada lagi apa namanya ini bahwa tidak ada roya tidak ada kepuas kecuali setelah minum. Orang kan dahaga, kapan hilang dahaganya kecuali dia sudah minum kan gitu. Fa yakunu hadzal fi'il dummina ma'na ghayatihi. Maka fi'il ini dimaknai ke dalamnya dikandungkan ke dalamnya makna daripada tujuan minum itu sendiri. Apa wahwa arayu yaitu kenyang ataupun puas gitu. Jadi maknanya adalah aina yasrabu biha yaitu mata air yang dengannya puas ya puaslah ya dengan mata air yang minum dan puaslah darinya hamba-hamba Allah wajahulillah jadi bukan hanya sekedar minum gitu aja nggak ternyata ada makna yang terkandung di dalam kalau sudah pasangannya ya biha maknanya bukan hanya sekedar minum gitu aja tidak tapi minum yang pada akhirnya dia puas hilang dahaganya masya Allah jadi samalah dengan tadi ya ruju pihak yaitu naik kepadanya bukan sekedar naik tapi masuk. Ini bukan sekedar minum tapi hilang apa namanya nih hausnya hilang dari darinya dahaganya. Masya Allah. Jadi luar biasa ternyata ikhwati billah kalau kita apa namanya kita ada lebih dalam lagi. Jadi setiap kata bahkan setiap huruf dari dalam Al-Qur'an itu maknanya luar biasa. Pemilihan katanya itu tepat kapan Allah gunakan ini, kapan Allah gunakan ini luar biasa. Ya, seperti umpama dalam Al-Quran. Ya, azan, azan yang wanita penzina dan wanita penzina dan laki-laki penzina. Kata para ulama diantara kenapa Allah dahulukan zina dengan wanita? Karena katanya wanita yang paling banyak berzina. Nasserullah ya. Semoga Allah melindungi semua kaum muslimat di dunia ini dari perbuatan zina ini. Tapi dalam bab pencurian katanya was sariq wa dan laki-laki pencuri dan wanita pencuri. Ternyata nggak sembarangan Allah SWT meletakkan sarik dan sariqah itu. Kenapa? Karena paling banyak mencuri itu katanya adalah laki-laki. Jadi luar biasa pemilihannya didahulukannya diakhirkan. Nggak hanya sekedar apa ya? Nggak hanya sekedar uh, yang penting susunannya nggak begitu. Masya Allah luar biasa. Ikhwatillah. Azza wa iyyakum jamian. Jadi ini kan nyata kan yang paling banyak berzina siapa ya oh, kalau dia bilang laki-laki e, pak ustadz enggak kita lihat ya ada nanti satu pelacur udah berapa laki-laki yang datang kepadanya kan gitu jadi ini, ini 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 apa namanya ini e, luar biasa ternyata pemilihan-pemilihan ini semuanya nanti selengkapnya akan kita jelaskan lagi terkait dengan pembahasan kita tapi setelah satu ini jangan kemana-mana bertahan terus di salam tv sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa jami'an. Wa kathalika na'kulu dan begitu juga kita katakan kata Asyik Muhammad bin Salih al-Thamin rahimahullah. Fi wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang naik ke dalamnya. Ay, la dukhula fis sama illa ba'dal uruji ilaiha. Tidak ada masuk ke dalam langit kecuali setelah naik kepadanya. Jadi naik dulu baru masuk gitu ya. Fayakunul fi'il dummina ma'anal ghayah. Maka piil di sini dikandungkan kepadanya makna tujuannya. Tujuan dari naik apa? Untuk bisa untuk bisa masuk begitu ya. Jadi pemilihan katanya yang layak itu wa ma ya ruju piha bukan wa ma ya ruju ilaiha. Baik. Fa fil ayati dzikrullahi fa fil ayati dzikrullahi ya. Fa fil ayati dzakarallahu azza wajalla umuma ilmihi fi kulli syai'in bi minat tafsil, tsumma fassala fi ayatin ukhra tafsilan akhar faqala. Tapi ayah maka di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang keluasan ilmunya. Pikuli dalam segala perkara. Binu'al minat tafsil dengan sesuatu dari sedikit penjelasan. Dengan sesuatu dari perincian. Ah gitu ya. Saya ulangi. Tapi ayah maka di dalam ayat ini ya. Allah SWT dalam ayat surah sabak tadi maksudnya. Zakar Allah SWT Allah SWT menyebutkan umuma ilmihi. Ya. Allah SWT menyebutkan tentang keluasan ilmunya. Fi Di dalam segala sesuatu. Binu'in tafsil dengan perincian. Kemudian Allah SWT juga menjelaskan ilmunya Allah kembali di ayat yang lain. Tafsilan akhir penjelasan yang dalam bentuk lain. Kalau tadi penjelasan rinciannya kan apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar, apa yang eh, eh, turun dari langit, dan apa yang masuk dan apa yang apa yang naik dan apa yang masuk Allah tahu. Ini kan rincian berarti. Tapi Allah SWT tidak mencukupkan itu. Allah SWT menjelaskan lagi tentang ilmunya Allah SWT. Keluasan ilmunya di dalam ayat lain yang terperinci juga. Kita lihat. Maka Allah SWT mengatakan. Al ayat yang kedua itu dalam surah Al-An'am ayat 59. Kalau yang tadi kita bahas itu adalah surah Sabah ayat 2 ya. Nanti bisa dicek di mushabnya di rumah masing-masing. Ikhwati fillah a'azani ta'ala wa iyakum jami'an. Al-ayatul thaniyah, ayat yang kedua. Allah SWT berfirman, Qa'uluhu. firman Allah SWT. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan, dan di sisi Allah lah. Mafatihul ghaib, perbendaharaan, perbendaharaan gaib ataupun kunci-kunci gaibat ya la ya'lamuha illahu tidak ada mengetahui gaib, -gaib tersebut ya kunci-kunci gaib itu atau perbendaharaan yang gaib itu kecuali hanya Allah. wal dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. dan tidak ada satu daun yang jatuh pun illa ya'lamuha kecuali Allah mengetahuinya. dan tidak ada juga satu biji dalam kegelapan bumi. Wala dan juga tidak ada yang basah. tidak ada pula yang kering mubin kecuali itu dalam catatan catatan yang nyata artinya lohul mahfuz kita mubin artinya uh, lohul mahfuz yaitu lohul mahfuz semuanya sudah dicatat oleh Allah Allah kapan daun itu gugur di mana gugurnya di mana buah, buah biji-bijian itu terdapat dalam bumi tidak ada yang kering tidak ada yang basah Allah SWT tahu semuanya jadi ini kan perincian kan tadi kan perincian juga itu yang yang alamu ya maya lijufil ardi wa maya itu perincian tapi perincian dari satu sisi gitu kan apa yang masuk, apa yang keluar, apa yang naik, apa yang masuk, Allah tahu. Ini sekarang ini Allah rincikan dalam bentuk lain, yaitu apa? Allah SWT yang hanya mengetahui perkara yang gaib. Allah tahu apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Ya, tidak Tidaklah satu daun yang jatuh, tidak pula yang kering, tidak pula yang basah. Kecuali semua dicatat oleh Allah SWT. Nah, ya. Kita lihat. Syarahnya, indahu, ai indallah. Indahu di sini maksudnya kan di dalam ayat tadi wa indahu mafatihul ghaib indahu maksudnya di sini adalah di sisi Allah wa huwa khabar muqaddam ya ini merupakan bentuk khabar muqaddam jadi dalam bahasa Arab itu ada kalau kita lihat gramernya ya wa indahu mafatihul ghaibi mafatih itu mubtada muakhar jadi sejati kalimatnya adalah mafatihul ghaibi indahu begitu tertibnya tetapi Allah Subhanahu tidak menghendaki itu Allah Subhanahu mengatakan wa indahu didahulukan ini khabar khabar muqaddam khabar mukaddam. Apa apa faedahnya? Kenapa didahulukan khobarnya baru mubtada? Asalnya kan enggak begitu mubtada, dulu baru khobar. tapi di sini khobar mubtada gitu. Apa ininya? Apa faedahnya? Wa yufidu hadha tarkibu wa tarkibu al-hasra. Ya, wa yufidu hadha tarkibu al-hasra dan tarkib ataupun susunan seperti ini memberi faedah al-hasra yaitu apa? Al-hasra itu maksudnya adalah pembatasan pembatasan. Artinya hanya Allah yang tahu perkara gaib, nggak ada yang lain. Nah, itu maksudnya. Wal ikhtisas dan pengkhususan. Jadi dalam bahasa Arab itu selalu ada kadang-kadang istilahnya khobar muqaddam tadamu akhor gitu kan. Itu apa faedahnya rupanya? Itu bukan itu juga nggak sembarangan letak gitu. nggak sembarangan letak juga ada faedahnya. Faedahnya apa? Al-hasra wal yaitu pembatasan dan pengkhususan, ya. Indahu la inda ghairihi mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah lah perkara-perkara yang gaib itu, tidak ada di sisi yang lain. Nah itu dia jadi pengkhususan dan pembatasan terkait dengan uh, perkara gaib itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hasra dan Allah Subhanahu memperkuat al hasra pembatasan ini biqaulihi dengan perkataan Allah, la ya'lamuha illahu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Jadi sudahlah dikata, tadi dikatakan wa indahu mafatihul hanya di sisi Allah lah perkara-perkara kunci-kunci gaib itu ditambahkan lagi dikuatkan lagi la ya'lamuha illahu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa taala. Fa di hasrun bi anna ilma ini. Maka di dalam jumlah ini terdapat hasrun pembatasan. Pembatasan bagaimana bahwa ilmu tentang perkara-perkara yang gaib, yaitu ilmu hadihil mafatih, kunci-kunci gaib ini indallah di sisi Allah. Bagaimana pembatasannya bahwa segala ilmu yang gaib itu hanya di sisi Allah, kunci-kunci gaib itu hanya di sisi Allah. Bitorik kota ini dengan dua dengan dua jalan. Ikhdam mak salah satunya adalah bitorik kota wa takhir dengan cara mendah, dengan cara mendahulukan dan mengakhirkan. Apa yang dahulukan apa yang diakhirkan di sini? Yang didahulukan khobarnya kemudian mubtada'nya. Jumlahnya apa? Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah. Ya, kunci-kunci gaib. Ya. Itu dia. Jadi ada ada yang ada dia didahulukan yang haknya diakhirkan. Ada yang dia diakhirkan yang haknya didahulukan. Ini dia. Jadi istilahnya khobar mubtada' mestinya susunannya mubtada khobar gitu mubtada tambah khobar kalau di sini enggak susunannya justru dibalik khobar dan mubtada ini paedahnya untuk hasr pembatasan dan pengkhususan wasaniyah Torikah yang kedua jalan yang kedua toriqoh wal isbat yaitu apa penapian dan pengisbatan lihat la muhati tidak ada yang tahu illallah kecuali hanya dia ini kan seperti la ilaha illallah juga kan kita tahu ada rukunya nafi dan nafi dan isbat ya penapian maksudnya penapian maksudnya apa penapian penidaan penolakan penghilangan Sesembahan selain Allah SWT. Tidak ada yang disembah yang berhak. Kecuali hanya Allah. Jadi ada isbat. Jadi di sini juga demikian. La Tidak ada mengetahui tentang. Mapatihul ghaib. Yaitu kunci-kunci yang gaib itu. ilahu Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini sudah lengkap ya. Apa namanya ini. Pengkhususan dan pembatasan itu. Hanya milik Allah dengan dua cara tadi. Kita katakan takhir wa taqdim sudah khabar didahulukan mubtada diakhirkan sejatinya nggak demikian mubtada yang dahulu khobar baru kemudian tapi di sini tidak karena faedahnya pem pembatasan dan pengkhususan yang kedua ada Nabi dan nisbatnya juga jadi udah udah lengkap ini la alamuha tidak ada yang mengetahui tentang mafatihul ghaib yaitu apa namanya ini e, kunci-kunci gaib itu ilahu kecuali hanya hanya dia itu Allah subhanahu wa taala Ikhwati fillah Allahu ta'ala wa jami'an para pemirsa salam TV Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat hadirin yang berbahagia. Kita lanjutkan. Kalimat tu mafatih kita akan jelaskan. Indahu tadi kita jelaskan indahu maksudnya di sisi Allah. Sekarang ini mafatih. Mafatihu qila innaha jam'u miftah. Ya, mafatih itu katanya jamak daripada miftah. Jadi mufradnya kata tunggalnya itu miftah jamaknya atau plural, pluralnya adalah mafatih. Ini dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi ini merupakan jamak taksir namanya. Ya. Seperti kita katakan ini kubun ya. Kubun ya. Kubun kubani akwab. Ah, uh, akwab ini jamak taksir juga. Sama seperti kitabun. Ini mufrad uh, kata tunggalnya. Kitabani. Ini uh, bentuknya mustana atau K, k, mas, dua kitab. Tapi kalau jamaknya kutubun, ah gitu dia. Ini bentuk jamak taksir sama seperti ini. Miftahun, miftahani, ya. Miftahun, miftahani, mafatih. Ah itu dia. Jadi bentuk uh, pelurar. ya, jamak katanya. Mafatih itu innaha jamu miftah. Bikasril mim wa miftah. Kemudian au annaha jamu miftah atau dia atau bahwasanya miftah itu jamak daripada miftah lakin hudifat min hal ya tapi dibuang ya jadi sebenarnya mafatih ah gitu ya mafatih pakai ya dia sebelum ha itu ada ya katanya wah wah kolil itu sedikit cara yang demikian yang yang, yang banyak itu mafatih tanpa ya ah gitu ya nuna naripu anal miftah maya hilbab. dan kita mengetahui bahwasanya miftah kunci yang dia yaftahu yu, yang dengannya bisa dibuka pintu. Kalau kita punya kunci, kan dengannya kita bisa buka pintu kan. Kalau nggak ada kunci gimana kita buka pintu? Pintu mobil, pintu rumah, pintu kamar, ya. nggak bisa kita buka pintu itu kecuali dengan kunci. Wakila jamak maf, maftih. Ada yang mengatakan bukan miftah tapi maftih. Kalau tadi kan dengan kasrah mim ya, mimnya di awal pakai mi. Ini sekarang ma. Maftih. Bifat hilmim wa kasrita. Ya yani mim yang dipatahkan dan tanya yang berbaris kasrah. Wahya al khazain Yaitu adalah perbendaharaan-perbendaharaan. Khazain itu artinya euh, lemari-lemari. ya yeah, Khizana jamaknya khazain Tapi di sini perbendaharaan, perbendaharaan, perbendaharaan. Jadi mafatihul ghaib ay khazainuhu. Per, uh, mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib maksudnya apa? Khuzainuhu, perbehendaraan-perbehendaraan yang gaib Nah itu dia. Waqila, dan ada, ada yang mengatakan mafatihul ghaib, mabadi'uhu. Ada yang mengatakan mafatihul ghaib maksudnya adalah mabadi'uhu, awal-awalnya. Lianna miftah kul, lianna miftah kulli, lianna miftah kulli syai'in yakunu fi awalihi. Karena kunci segala sesuatu itu di awalnya. Iya kan? Karena kunci ya, segala sesuatu kan di awalnya. Fayakunu ala hadha maka berdasarkan ini mafatihul ghaib ay, mabadi'ul ghaib. Awal-awal yang ghaib. Faina hadhil madhkurat mabadi'un lima ba'daha. Maka semua yang disebutkan ini merupakan awal bagi yang setelahnya. Jadi ini kan disebut mafatihul ghaib ini artinya awal-awal. ya Yang setelahnya lebih dalam lagi gitu. Apa saja yang nanti mafatihul ghaib akan kita jelaskan. InsyaAllah ta'ala. Ikhwati fillah a'azzani Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Mafatihul ghaib. Kita udah jelaskan. Miftah. Indahu mafatihu. Mafatihul ghaib. Al ghaib ini apa maksudnya? Al ghaib masdarun roba yagibu ghaiban. Itu masdar. Kata ketiga dari kata roba yagibu ghaiban. Atau ghaiban. Ya. Ghaba yagibu ghaiban. Atau ghiabatan. Ah gitu ya. Jadi katanya. Kata Asyik Muhammad SAW. Ghaib itu masdar daripada kata roba yagibu ghaiban. Wal muradu bil ghaib. Jadi ya maksud dengan gaib ini sini apa? Makana ghaiban Sesuatu yang gaib. Sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tidak nampak. Wal ghaibu amrun nisbi. Perkara yang gaib itu adalah perkara yang relatif. Lakin al al mutlak ilmuhu khasun billah. Tetapi gaib yang mutlak itu hanya yang mengetahuinya hanya Allah. Khusus untuk Allah. Kalau gaib yang nisbi itu maksudnya apa yang relatif. Contoh. Saya sekarang ini di Sumatera Utara. Tapi kalau ada yang bertanya apa yang terjadi sekarang di Kalimantan atau di Sulawesi umpamanya, saya tidak tahu. Dan ini nggak 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 ada masalah dan ini relatif. Tapi orang di sana tahu gitu kan. Orang di sana tahu. Orang di Sulawesi apa yang terjadi sekarang di sana umpamanya, orang Sulawesi tahu. Saya nggak tahu karena saya orang Sumatera gitu, orang Sumatera Utara. Ini nggak ada masalah. Ini relatif saja. Jadi ada yang gaib yang mutlak, ada gaib nisbi. Kalau gaib nisbi ya semua kita bisa tahu kan satu dengan yang lain bisa tahu gitu. Saya umpama saya tahu apa yang ada sekarang terjadi di tempat saya. Ya, tapi orang lain apakah tahu? Enggak tahu. Bagi orang lain itu gaib namanya. Bagi saya enggak goib makanya goib yang seperti ini disebut dengan relatif. Yang sifatnya itu apa ya? Bagi orang lain itu goib tapi bagi orang lain lagi yang lain tidak goib Tapi kalau goibnya mutlak enggak ada yang tahu, gitu kan? Contoh umpamanya, bagaimana Allah? Enggak ada yang tahu. Bagaimana sifat nuzul Allah? Bagaimana sifat turunnya Allah Azza wa ke bumi? Enggak ada yang tahu. Karena perkara gaib dan itu gaib mutlak gitu, enggak bisa di di diapain. Contoh, sisaan kubur. Kita katakan itu gaib nisbi apa? Relatif apa mutlak? Mutlak. Karena enggak ada yang tahu. Anda masukkan pun kamera di situ, enggak akan ada. Enggak akan ada ininya. Apa namanya pengaruhnya? Gitu kan. katanya dipukul dia apa gitu-gitu juga nya enggak ada apa-apa gitu. Makanya itu gaib mutlak kita nggak tahu karena itu alam barzah. Ah demikian ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi jangan sampai kita keliru dalam perkara ini ya. Memang ada dia gaib tapi karang itu bukan mutlak, gaib yang nisbi. Ya, gaib yang nisbi makanya itu gaib nisbi artinya sebagian orang tahu, sebagian yang lain nggak tahu dan ini nggak masalah. Yang masalah itu ketika ada orang mengaku-ngaku tentang yang perkara gaib mutlak yang itu hanya milik Allah Subhanahu dia tahu kapan orang itu meninggal, dia tahu uh, orang itu akan bagaimana ke depan masa depannya, ya. Ini tidak benar. menerawang masa depan ini kekeliruan karena itu ghaibun, ghaibun apa namanya ini mutlak dan itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nanti uh, pada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan apa saja yang dia itu mutlak-mutlak itu, ya ghaib, ghaib mutlak itu yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Ya ikuti terus, saksikan terus acara kita ini. Ini kajian uh, syarah kitab Al-Aqidah al sotiyah Uh, di Salam TV ya mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Hadda wa sallahu wasallama wa barakallahu an Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.